summer rain on a window. Watch the time float on. Aku excited banget karena sekarang aku mau review produk terbaru dari Scarlet Whitening yang lagi hype banget karena kedua produk ini udah di launch di Paris dan udah tersedia juga di e-commerce Indonesia, yaitu ada Skin Smoothing Retinol Serum dan Niacinamide 5% Beta Glucan 7 Vita Extract Serum. Jadi Skin Smoothing Retinol Serum ini cocok digunakan untuk mencegah tanda-tanda penuaan di kulit yang diakibatkan oleh paparan sinar UV, polusi, gaya hidup, dan pola makan yang kurang baik yang dapat mengakibatkan kulit jadi tampak lebih kendur, berkerut, kering, dan mulai muncul flek hitam. Serum ini katanya tuh emang se-powerful itu dan cocok digunakan untuk all skin type dengan usia di atas 20 tahun. Serum ini mengandung encapsulated retinol, pomegranate extract, hexapeptide 8, allantoin, dan vitamin C. Untuk penggunaan serum ini aku saranin 2-3 tetes aja dan dipakai hanya di malam hari untuk pemula 2-3 kali, kalau udah biasa bisa setiap hari. Karena serum ini itu punya powerful ingredients dari 5% niacinamide, beta glucan, dan 7 phyto extract, jadi serum ini itu efektif untuk membantu mencerahkan kulit kita, mencegah penuaan dini, dan berfungsi juga sebagai antioksidan yang dapat membantu melindungi kulit kita dari paparan radikal bebas. Selain itu, hebatnya serum ini punya triple ceramide kompleks yang efektif untuk memperbaiki skin barrier. Serum ini cocok digunakan untuk all skin type dengan usia di atas 13 tahun. Yang aku suka dari serum ini, teksturnya itu cukup cair, jadi setelah di-apply di kulit rasanya itu ringan banget, cepat meresap dan gak lengket sama sekali, dan aku ngerasanya kulit aku juga jadi lebih cerah. Aku sangat rekomen buat kalian cobain kedua serum ini karena udah pasti aman, terdaftar di BPOM dan non-tested on animals, harganya Rp75.000 dan linknya udah aku cantumin di description. Kenapa kamu hilang? Aku hilang banget. Sumpah aku lari banget. Iya sih. Di depan susah banget diselip. Tiga. Pas sih, sumpah. Pas banget kan. Gak tau, gege. Nonton apa? Mati. Sadar dulu, perbaikin dulu. Ada yang habis ini kerja. Ngapain sih?
di kosan. Sekarang jam 1.55, hampir jam 2. Dan tadi aku bangun jam 1:30, aku ngantuk banget, tidur jam 10-an. Terus ini lagi mau mulai ngedit karena besok siang aku kerja. Jadi pengen aku cicil sambil nonton vlog, sambil makan ini sisaan kue yang super enak. Ya udah, bismillah, semoga at least udah kelar cukup banyak deh.